Ada orang tanya aku, macam mana kepuasan menjuarai Mega Spontan? Puaslah. Puas dia lain macam sikit sebab kepuasan dia adalah kemenangan bersama, bukan kita menang seorang kan. Dan kepuasannya adalah bila kita berjaya merumpunkan 5 orang yang berbeza, 5 orang yang berbeza personaliti, berbeza latar belakang, pengalaman yang berbeza-beza, dan kita berjaya dengan gigih menyatukan kelima-lima kita orang ni untuk bekerja sebagai satu pasukan. Dan kita orang melalui cabaran setiap minggu tu dengan pelbagai rintangan. Bila kita bermain tu ada jatuh bangun, kita masih tercari-cari kesepahaman, kita masih lagi tercari-cari tentang macam mana nak masterkan game tu. Dan dalam 8 minggu yang kita lalui tu, cuma sekali je kami pernah berada di tempat yang teratas, iaitu pada minggu ke-6. Itu pun maknanya dah second half. Dan alhamdulillah akhirnya bila dinobatkan sebagai juara tu, dia macam kepuasan yang berganda. Satu, saya lama tak terlibat dalam reality show macam tu. Lama tak buat konten untuk terlibat dalam konten penerbitan untuk Astro Warna, komedi. Jadi memang saya pun suka mencabar diri saya. Tak selalu lah, cuma ada certain time tu bila kita rasa macam kita dah terlalu comfortable, jadi macam malas, jadi macam terlalu mundane. Hidup kita tu macam rutin kita tu sama je. Sometimes saya akan create, letakkan diri saya dalam beberapa situasi yang buatkan saya bergerak, untuk buat saya rasa insecure, untuk buat saya rasa untuk bekerja dan melakukan sesuatu. Dan aku rasa benda tu adalah suatu benda yang baik tu untuk semua orang juga. Mungkin tak semua orang lah, tapi korang boleh menggunakan pendekatan itu pada bila-bila masa yang korang rasa korang terperangkap dengan rutin yang sama. Kadang-kadang kita terasa hidup kita kurang bersemangat kerana tak ada satu cabaran baru. Antara sebab orang sambung belajar pun mungkin sebab kadang-kadang daripada time diorang tu terbuang, terbiar, tersia-sia, diorang enroll untuk diorang sambung belajar. Ramai saya kenal orang-orang yang begitu. Handsome boy, handsome, tengok. Let me see. Edra, look here. Edra, let me see. Wow, handsome boy. Zara for me, nak keluar bajet untuk buat filem Tipah Tertipu. Tipah Tertipu Ui, zaman lama tu. Kau suka tengok aku berlakon. Kalau kau suka tengok aku berlakon, baik bajet kau tu, kita bagi kita buat lain. Apa Tipah Tertipu? Tipah Tertipu tu tahun bila tu? Barang baru. Boleh. InsyaAllah. Zara for me Oh, Zara for me ni dia ada niat jadi producer ni. Bagus. Baca dah ni. Salam bang, cuma komen isu Finas bayar, video tak laku. Memang membazir lah. Ya. Ada orang membangkitkan tentang kriteria macam mana yang orang-orang ni boleh dapat dana. Dana tu biasalah, dana daripada peruntukan kerajaan. Kerajaan tu duit kita lah, duit rakyat lah, duit cukai lah. Macam mana benda tu diberikan kepada penerbit ataupun karya-karya yang langsung tak ada kaliber, memang jadi isu ni tu. Tak tahu lah. Nak cakap pun nanti. Cakap sana kawan, cakap sini abang, cakap sini saudara. Daripada engkau lah Rabu. Tapi benda tu menghampakan lah. Dan aku tak pernah apply ni. Geran-geran ke bantuan ni tak pernah. Ingat tahun depan nak minta lah.